Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mesti berrahim, Allah Taala soalan kafal yang tika dubi ayatilah Isu Taala. Bagaimana meyakini dengan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala? Kita hidup, Allah hidup. Apakah sama hidupnya kita dengan Allah? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Kalau kita hidup itu ada sesuatu yang lebih daripada diri kita, dari zat kita. Apaan? Ruh. Jadi kita hidup nih ada ruhnya. Kita hidup. Maka ketika ruhnya dicabut, kita mati. Enggak enggak hidup lagi. Ruhnya dicabut, mati. Tapi Allah Enggak ada sesuatu yang lebih daripada zatnya. Allah hidup dengan zatnya. Bagi zatnya. Jadi enggak ada ruh. Jangan sampai kita meyakini Allah punya ruh. Iya. Sekalipun ruh yang maha suci daripada ruh yang seperti kita. Sekalipun begitu meyakini, jangan. Jadi Allah hidup dengan dirinya, dengan zatnya. Allah hidup. Hmm. Jawaban bagaimana penjelasan yang lebih iya lebih jelas lagi wa anna taqida anna ta Allah taala hayyun wa anna hayatuhu subhanahu laisat ka hayatina yaitu kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa taala itu maha hidup dan bahwa hidupnya Allah subhanahu wa taala laisat ka hayatina tidaklah seperti hidupnya kita hidup kita itu ada ruhnya Pakai ruh kita. Kalau ruhnya enggak ada mati. Kalau Allah enggak pernah mati. Terus. Fa inna hayata nabi wasaita kajaraya ni dami Maka sesungguhnya hidupnya kita dengan perantara seperti berjalannya darah dan nafas. Kalau kita ada darah ada nafas. Ya dan ada ruh ini ini enggak ada selain ruh ini ya kalau Allah enggak wa hayatullah subhanahu laisat biwasitati syai'in wa hiya qadimatun baqiyatun la yalhaqu al adamu wa taghayyaru aslan hidupnya Allah subhanahu wa taala tidak dengan perantara sesuatu pun enggak ada perantara Allah hidup Wahia kodimatun dan Allah Taala itu kodimah kekal. Ya kodimah dahulu. Allah Taala itu dahulu. Dahulunya enggak ada pendahulunya, enggak ada awalnya. Bakiatun kekal, kekalnya enggak ada akhirnya. Kekal Allah Subhanahu Wa Taala. La yalhaqwal adam tidak dihubungi oleh tidak ada. Enggak pernah enggak ada. Ada terus. Enggak pernah enggak ada ada terus Allah ada terus ada sekarang ini Allah ada nih sedang memperhatikan kita, sedang melihat kita. Zoir batin kita, bahkan tepat ngelihat ya Allah eh, buat kita adalah hati kita, sampai di hati kita. Bahkan hati kita ini tempat ngelihatnya Allah. Pandang Allah tuh di hati kita. Bedanya kita kalau kita pandang kita apa? Zohir dulu, ya. zohir dulu baru kita nggak bisa lihat hati ya. Zohir, Allah, Allah batin. Kalau zohir gimana? Jangan tanya. Oh dalamnya aja bisa lihat. <laughs> Kalau dalamnya aja bisa lihat, bagaimana luarnya? Jadi Allah maha hidup. la yal aku hal adam wa aslan tidak dihubungi oleh tidak ada dan tidak dihubungi oleh berubah sama sekali Allah enggak, enggak pernah berubah kalau kita senantiasa berubah kita itu bukan yang kemarin kita itu yang sekarang ya sekarang besok bukan yang sekarang mau tahu ya coba ente ya dulu ya sebulan sama sekarang beda apa enggak beda dulu bayi sebulan sekarang perjaka ya beda jangan katakan aku masih seperti yang dulu udah berubah yang masih muda dulu masih muda sekarang udah umur 60 tahun dulu masih naik sekarang udah turun dulu masih muda badannya tuh oh sekalipun laki-laki apalagi perempuan maaf payudaranya itu ma dulu kencang ke atas sekarang udah umur 60 udah membleh ke bawah sekalipun laki-laki 50 tahun aja kan 50 tahun aja sekali badannya kenceng kokor gitu ya apa Mike umpama gitu ya udah 60 50 udah ke bawah dia Ya, kalau masih muda 17, 18, ya 20, ya 30 masih 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 bangun itu. Artinya Pak, kita manusia itu berubah. Makanya kita minta sama Allah supaya Pak ditetapkan iman. Ya. Ditetapkan iman. Kalau badan sih nggak pun ya enggak bisa tetap dah ya. Iya, yeah, pasti kita bakal <laughs> bakal tua, bakal berubah. Tapi iman kita minta sama Allah supaya tetap. Nah, iman bisa tetap. Iya. Yeah. Walaupun eh, 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 apa nama walaupun bisa berubah berubah ya eh, Yazid wa yanqus bisa bertambah dan berkurang. Makanya kita minta sama Allah supaya tetap bisa tetap iman. Dengan kita dengan apa Allah tetapkan? Dengan apa? Dengan kita minta sama Allah. Makanya ketika kita sudah tua, doanya itu bukan supaya panjang umur. Ya. Kita kalau udah tua minta doa kepada Allah bukan supaya dipanjangin umur, tangga mati-mati. <laughs> Berabe. Ya, ini ya mati bakalan. Artinya kalau dipanjangin umur takutnya apa? Ya, hanya dipanjangin umur aja. Ya enggak apa-apa, oh, silakan ya. Kalau mau doa juga ya enggak apa-apa. Emang dosa ya enggak apa-apa. Cuma yang lebih pantas itu apa? Tetepin iman. Supaya ditetepin iman. Karena umur itu ya emang udah tetap segitu segitu lah. Tetep, ya enggak apa-apa kita masih muda juga. Ya enggak apa-apa masih muda. Panjang <laughs> umur ya Allah gitu ya. Ini Ayah, kalau orang udah tua ya yang lebih cocok itu ya boleh boleh saja doa panjang umur boleh boleh saja nggak apa apa kan yang bagus kan panjang umur ya baik amalnya kan gitu ya cuma yang lebih pantasnya itu lagi apa ya panjang umur apa tetap iman yang lebih pantas lagi apa tetap iman minta sama Allah supaya ditetapkan iman ya Allah mati husnul khatimah Tetepin iman Coba Ada orang Udah tua Kamu rasakan sendiri Dia minta doa sama kita tang Doain gue biar panjang umurnya Rasanya gimana kira-kira Hati kita kita mengatakan apa Engkau udah tua Gantian <laughs> Tapi kalau umpama doain saya ya supaya tetap iman Subhanallah Hongkong luar biasa tuh gitu ya? luar biasa kita harusnya begitu kita udah tua mintanya apa? tetap iman panjang umur ya gak apa-apa silakan cuma jangan lupa tetap iman sertakan itu tetap iman Ya toh udah cukup cukup tetap iman aja dah. Udah, udah tua umpama umurnya udah ya 80 tahun, 90 tahun umpama umurnya udah cukup dah tuh ya. Masyaallah tuh dah. Itu hmm. dah hebat banget tuh orang kalau umur 80 tahun tuh dah hebat tuh. tuh. Ya Allah kasih itu udah karunia besar sekali 80 tahun, 90 tahun. Ya. Karena dia udah dia udah, 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 udah mendapati setengah. Umur itu 40 tahun itu udah udah kalau segi, segi umur udah tua udah Dipanggil makanya secara logo itu Syekh udah, ya yeah, udah Syekh Kalau perempuan Syekhah udah, ya yeah, udah sheikh itu. 40 tahun, dan dia dapat 40 tahun lagi, 80 tahun berarti yeah, wah hebat. Masya Allah tuh udah dipanggil kalau orang udah tua ada wong jawa apa namanya simbah, ya yeah. <laughs> yeah, simbah ya. Yeah. Kalau di betawi engkong ya, yeah. engkong <laughs> engkong. Udah engkong ya. Hmm. Udah simbah itu udah udah kelas udah kelas. Itu orang udah tua itu apalagi dia agama Masya Allah itu udah kental itu kental itu udah hebat itu. Ya. doanya udah enggak pakai. Udah dipegang doang dah. <laughs> Masya Allah. Jadi bahagia kita yang yang dikasih pemahaman agama sampai tua. Bahagia kita. Ya, ibarat santan itu makin tua. Makin tua, makin hebat. Hmm. Makin hebat. Makanya mintanya apa? Tetap iman. Tapi syaratnya apa? Tetap iman. Minta sama Allah supaya tetap iman. Jadi hidup kita tetap iman, minta sama Allah, Allah yang Maha hidup, kita minta sama Allah supaya kita hidup dalam keadaan tetap iman sampai meninggal dunia menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu aalam nah, Besok baru sama Baksor.